Lagunya Dani, ya, baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada, ya. Ini hanya urusan pribadi saja, ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu, tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya menteri tadi bisa. Dasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih suprim khususnya, pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Tadi kan ada rekamannya, nanti kan sudah rekamannya. Bukan gitu kalimatnya, bukan gitu kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Nah, dan, Pak Menteri tahu pasal ini ada di hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum ya, apa kayak menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Nah, udah pasti okay. Udah pasti tahu itu. Udah pasti tahu. Ada video. Udah pasti tahu. Ya, coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak ada di hukum itu semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor doktor beda makanya. Secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan, memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23 nya itu tadi lex specialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama, ya, dalam forum grup discussion. Tadi sudah disepakati karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan hari. Kalau ada masalah kita enggak bakal ada jijik. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan sudah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa dekat-dekatan senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum nanti saya enggak boleh lakunya Dani lagi. Mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah-salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh itu. Oh, iya. Tapi itu sudah kita ya, sudah tangan banyak. Berarti. Baik, sahabat media. Salam lagi dari saya, Dr. Hengki Solihin MZ, SHMH, advokat dan konsultan hukum kekayaan intelektual. Sesuai dengan pertanyaan, apakah benar keyakinan pencipta bahwa suatu pertunjukan wajib meminta izin terlebih dulu kepada pencipta? Dan apakah benar pasal 23 bertentangan dengan pasal 9? Sebenarnya keinginan pencipta ini masuk dalam konteks jus constituendum atau cita-cita keinginan perubahan hukum yang akan datang, karena tidak mungkin dapat diterapkan pada jus constitutum atau hukum positif yang berlaku saat ini. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta banyak terakhir dari hasil konvensi diplomatik yang diratifikasi seperti konvensi WIPO Copyright Treaty, konvensi Bern, WIPO Performance and Phonogram Treaty, dan lain-lain. Namun apa yang diperjuangkan oleh pencipta tetap harus diberi apresiasi, karena pertunjukan konser musik yang menggunakan karya cipta merupakan sebuah pendapatan yang cukup besar. Dan keberhasilan sebuah pertunjukan konser musik tidak terlepas adanya karya keindahan ciptaan yang dipertunjukkan, dan karya cipta itu terlahir tentu dari kreativitas intelektual pencipta.
Sebenarnya, perkembangan teknologi dunia industri rekaman hampir semua sudah tidak lagi memproduksi fisik seperti CD, VCD. Saat ini, untuk menikmati lagu dan atau musik, cukup didengar atau di-download pada digital platform atau didengar di YouTube. Kemajuan teknologi ini telah menciptakan sistem perniagaan pada pasar yang sama dan seolah-olah telah melahirkan perebutan pada penjualan di pasar yang sama. Nah, anggapan adanya pertentangan pasal 23 dengan pasal 9, seharusnya pasal 9 ini jangan ditafsirkan secara gramatikal, tapi harus secara otentik sesuai dengan isi pasal dan penjelasan pada undang-undang. Pasal 9 mulai dari ayat 1 huruf A sampai huruf I, di luar huruf F. Dan ayat 2 sampai ayat 3 itu mengatur secara general atau secara umum seperti tentang penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, dan lain-lain. Yang mana pada setiap huruf dijelaskan lagi pada pasal-pasal berikutnya. Dan yang wajib mendapatkan izin adalah penggandaan atau fiksasi. Artinya undang-undang ini sangat melindungi karya cipta. Sebenarnya titik permasalahan oleh sebagian pencipta ada di pasal 9 huruf F terkait pertunjukan, karena pertunjukan bukan dari bagian penggandaan ciptaan dan tidak wajib meminta izin kepada pencipta asal membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Menurut saya, hal yang lebih cepat untuk saat ini buat aturan tambahan untuk menaikkan jumlah imbalan yang wajar. Karena untuk merubah undang-undang diperlukan waktu, apalagi ini berkaitan dengan kesepakatan internasional. Namun apapun peraturan pemerintah nanti atau peraturan menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada atau undang-undang yang lebih tinggi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.